teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kita sekarang lagi berada menyaksikan dunia bawah air sungai gunung berapi. Kita merasakan keindahannya terperosok pada hamparan hijau menggantung pada nuansa manja ilalang. Kita menghirup keindahan, melihat keindahan sekitar, sebab ini adalah ciptaan Tuhan yang harus kita nikmati. Jauh di ufuk hijauan, dasar coklat yang menyatu pada pegunungan tinggi, berbasis kesuburan kepada keindahan alam liar. Katakan aja ini sebuah mimpi yang menjadi bunga, menjadikan sepasang aksa siap berakhir. Sentuhan halus yang terdengar indahnya rintik-rintik dari sebuah mata air, siap mengabadikan momen kemekarannya. Bidikan-bidikan kecil siap menjadi momen indah untuk kenal. Sebagai hal ciptaan Tuhan yang indah, generasi buah nuansa alam yang sangat indah yang harus kita pelihara demi masa depan yang bahagia. Teman-teman dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menginjak, ingatlah bahwa alam itu sangat berpengaruh, sangat bermanfaat untuk kita. Seperti contohnya ini, ternyata di bawah dasar air sekaligus pun masih dapat, masih kita merasakan keindahannya, apalagi yang di atas daratan dan di atas udara. Ini adalah merupakan sebuah gunung berapi yang memberikan aliran air yang sangat jernih, yang sangat murni, yang sangat natural, bisa kita pakai untuk sehari-hari, bisa kita pergunakan untuk kepentingan pribadi kita sendiri, pribadi dan keluarga kita semua. Semoga dengan video kami ini dapat menambah wawasan bagi kita semua pentingnya menjaga kelestarian alam. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.